Pemirsa, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka membantah bocoran susunan kabinet Indonesia Emas yang beredar di media sosial. Gibran meminta masyarakat untuk menunggu. Ditemui di kantornya di Balai Kota Surakarta, Gibran langsung membantah kabar yang beredar di media sosial terkait susunan kabinet Prabowo Gibran. Saat ditanya terkait dengan adanya posisi menteri muda seperti era Soekarno di kabinet Prabowo Gibran, putra sulung Presiden Joko Widodo itu hanya meminta masyarakat bersabar dan tetap menunggu. Kalau soal katanya ada nanti susunan kabinet muda itu benar nggak, Mas? Jadi tunggu aja, tunggu nanti. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.